Hey, terima kasih sudah like dan subscribe di channel Papi Atta Gaming. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Papi Atta Gaming. Hari ini kita akan bermain apa teman-teman? Wah, main apa dek? Main potong rambut. Nama gamenya tuh Hair Salon teman-teman. Tapi kalau ikutin perintahnya Papi dibotakin. Oke, sebelum mulai video ini jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman di channel Papi Atta Gaming. Seperti apa lagi gamenya teman-teman? Wow, hari pertama kita dapat duit 1000, lumayan buat jajan es krim. Wah, hujan-hujan makan es krim teman-teman, pilok nanti. Oke, kita mulai videonya. Wah, ini hari pertama, pelanggannya seperti apa teman-teman? Yuk kita lihat videonya. Wah, ini si bapak-bapak pengen potongannya kayak gini teman-teman. Kita lihat seperti apa potongannya, digunting. Oke, kita pakai alat. Woi, saya potong teman-teman. Potongnya dari atas, soalnya dari bawah. Waduh, ini kelebihan potongannya teman-teman. Wah, ngambek gak ya pelanggannya teman-teman ya. Oke, kita rapihin dulu nih bawahnya ya. Wah, itu kelebihan nih potongannya teman-teman. Wah, kita rapihin dulu ya sebelum kita ini. Oke, don. Wah, ini ya teman-teman. Wih, gaya, pengen dibintangin rambutnya. Disikat ini teman-teman. Di apa, di kerok. Wah, di kerok. Apa nama ini ya? Di chat. Bukan kayak rumah, ini namanya dirapihin biar kelihatan bintangnya. Wih, rambutnya enggak rata teman-teman. Tapi dia enggak marah ya, kita malah dikasih duit. Oke, ini apa teman-teman? Oke, kita di random dapat hadiah apa nih teman-teman? Wow, dapat alat cukuran baru yang mesin teman-teman, yang warna hijau. Kita cobain ya teman-teman ya. Mana pasien yang kedua? Pasien pelanggan yang kedua. Wow, ini jadiin korong. Bukan, ini mau potong kumis, tapi kita edit tuh teman-teman ya, ada yang gak enak nih soalnya ada gemetar-gemetar gitu ya. Oke, jadi kalau kita menggunakan atau ada mesinnya tut-tut gitu teman-teman. Oh, tapi nggak bisa diinin ini ya. Oke, kita hari yang kedua, pelanggan yang kedua seperti apa? Wah, dia ingin memotong kumis dan jenggot teman-teman. Wow, kita potong-potong pakai alat ya. Kita rapihkan teman-teman. Nanti kalau nggak dirapihin dia marah. Mukanya serem kayak gitu teman-teman. Lihat hidungnya, besar sekali. Oke, kita gosok-gosok wadon. Wah, kita sedikit bisa nggak ya? Nah, jadi sayang gini teman-teman. Coba bisa nggak? Oke, ini udah rapi ya. Apa udah rapi tapi kumisnya sesuatu ya, nggak apa-apa ya. Oke, kita coba marah ada ya. Wah, berhasil teman-teman. Dia nggak marah pada sisa satu kumis ya. Harusnya mah marah ya. Tanggung nih bang, gitu. Potong lagi bang, gitu ya. Ini mah diam aja. Wow, ini yang ketiga minta dicat teman-teman rambutnya. Gaya, minta dicat. Wah, aku kasih warna-warni nih ya catnya rambutnya biar lebih keren ya. Kayak merah kuning hijau aja, kayak pelangi aja teman-teman. Wah, ini rambutnya diwarna-warnain. Awas kamu dimarahin sama mamah kamu nanti, rambutnya di merah-merah kayak gini. Ini rambutnya diginiin, tapi dia suka teman-teman, nggak marah. Kalau marah dia pasti dia nggak mau datang-datang lagi ke sini. Wah, ini kita merahin rambutnya. Wah, kita rapin teman-teman ya, kita coba down ya. Wih, mau dia acak-acakan gitu rambutnya. Harusnya mah nggak, jangan mau ya. Ini mah dia mau aja apa komplit. Wah, bahaya. Ini mau ngapain lagi teman-teman? Ini mau nyukur, warnain ini kumis sama jenggot. Kenapa diwarnain? Gak usah diwarnain, kita kasih warna iseng ya. Kita warna iseng ya teman-teman nih, seperti apa warnanya. Kita coba. Wow, dia gak marah teman-teman, dia seneng dengan kumisnya kayak gitu berwarna-warni. Kocak. Aduh, harusnya mah dia marah ya. Wah, ini potongnya seperti yang tadi teman-teman, cuman rambutnya udah warna. Wih, salah potong lagi. Wah, kita botakin aja atasnya teman-teman. Coba dia marah nggak ya? Oh, kita botakin atasnya ya. Wah, harusnya jangan ya, kasihan ya. Coba kita sisain rambut atasnya teman-teman. Jadi kalau misalkan emang belum berhasil sih, belum ada tulisan donnya teman-teman. Tapi kalau ada tulisan donnya itu berarti dia sudah
udah selesai. Nah ini berantakan kayak gini seperti apa nih teman-teman ya mukanya ya. Wah kita rapiin ya, kasihan ya teman-teman ya, tuh udah bisa don. Ini gaya pengen ditatoin teman-teman, bukan ditato sih, pengen dibersihin biar kelihatan tato di belakang. Bukan tato sih namanya, cukuran ini ya teman-teman. Jadi digambar itu, jadi ini nggak botak sebenarnya dari rambutnya, cuman ya itu digosok-gosok itu, dibikin motif teman-teman, keren sih ya, cuman nggak boleh ya. Nah, nggak boleh digitu-gituin teman-teman, nggak boleh ya, sekali lagi nggak boleh ya. Bagus, cuman kita nggak boleh ya. Oke, siap. Ini mau ngapain si abah-abah? Wah, pengen dipotong lagi nih teman-teman. Kita sisain ya. Kita sisain ya. Seperti apa si abang-abangnya, marah nggak ya? Kita pakai gunting. Ih, berantakan. Berantakan banget itu kumisnya. Tapi dia mau teman-teman dengan acak-acakan kayak gini. Wah, si abangnya nggak ada ekspresinya. Harusnya mah ada ekspresinya biar ketahuan marah enggaknya. Ini mah diem aja kayak patung. Jadi kita motong patung ini teman-teman, bukan motong orang. Oke, ini kita warna-warnain lagi rambutnya ya. Harusnya ada ekspresinya dong. Gimana sih developer ini, harusnya ada ekspresinya. Marah ke, apa ke, gak dibayar ke, bintangnya berkurang ke. Ini mah don-don aja semua, berhasil semua teman-teman. Wah, ini rambut saya di merah-merah juga, udah diem aja, nggak nengok-nengok ke belakang. Harusnya nengok, bang, jangan kayak gini, bang, gitu ya. Tapi kita, si abangnya diem-diem aja. Oke, kita langsung diwarna-warnain. Coba ya, kita lihat si abangnya terima apa enggak ya. Bang, wih, dapat aja deh repot komplit rambutnya seperti apa, teman-teman. Akuratnya 100%, dapat duit juga lumayan ya, koinnya. Wah, ini pengen diwarnain juga nih. Tadi kan udah si abang-abang ini mau diwarnain kali. Kayaknya emang gak ada lain abang-abangnya, bang. Wah, tadi kan udah diwarnain, bang. Wah, ternyata catnya luntur, teman-teman. Beda-beda lagi. Jadi setiap habis mandi kayaknya catnya luntur, teman-teman. Jadi minta dicat lagi, kita cat lagi ya, berwarna-warni. Oke, berhasil si abangnya. Wah, mana lagi si abang? Wah, kita coba naik lanjut teman-teman ya. Wah, ini pengen potongan kayak gini. Wah, si abang-abang ini lagi cepet amat abang ngambut panjangnya. Wah, kita diasah-asahin aja lah, biarin dah. Berhasil juga diacak-acakin juga teman-teman. Jadi nggak ada motif-motif ininya. Pengennya motifnya kayak gini, cuman kita ratain semua nih ya. Tuh, dapat aja hadiah nanti don teman-teman. Tuh, kan don, ya udah. Kayak gitu, wah ini pengen di ini aja teman-teman, pengen di klik, digambarin pakai alat mesin cukur yang lebih kecil nih teman-teman, jadi digosok-gosok di rambutnya sampai botak. Keren sih teman-teman ya, tapi tetap nggak boleh ya. Oke, mantap. Wah, berhasil juga teman-teman. Oke, gaskan lagi. Oke, kita lihat nih, kita udah level berapa ya. Udah level berapa ini teman-teman. Wah, baru level 10, panjang juga ya. Sampai banyak. Tapi kalau misalkan kayak gini-gini semua, ya nggak ada tantangannya teman-teman gitu ya. Si ininya juga, pelanggannya juga nggak marah. Jadi biasa-biasa aja nih, kita gunting-gunting juga ya. Ini di level 11 ya teman-teman ya. Kita bikin coba yang kumisnya, ada kumisnya. Oke, kok gini lagi, kencangan saya memotongnya teman-teman. Kita ada rambut sisa samping, nggak apa-apa coba. Oke, tuh, done. Oke, dapat juga gratis teman-teman. Wah, lucu sih, cuman tidak terlalu seru juga sih teman-teman. Tapi ya untuk developer, terima kasih ya teman-teman ya. Wah, untuk gamenya ya menghibur juga teman-teman ya. Gini kan game hiburan teman-teman ya. Oke, kalau maksudnya mau tukang cukur asli mah harus ke tukangnya. Saya mah bukan tukang cukur asli. Oke, ini kita kan langsung beres ya teman-teman ya. Oke ya teman-teman. Oke ya teman-teman, mungkin cukup sekian video hair salon ini teman-teman. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe. Ditunggu video-video yang lebih seru dan lebih menghibur di channel Papi Atta Gaming. Dadah teman-teman.
Terima kasih sudah menonton video di channel Papi Ata Gaming. Ditunggu video selanjutnya ya. Dadah.